Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya guys. Kali ini saya akan gini guys, belajar bikin pot buat semi ground bun saya guys. Ini alat-alatnya guys, sudah saya rakit. Kita ukur ketinggiannya. Oke, kita lanjut guys. Kita pakai pasir kali ya guys. Kita pilih yang lembut biar gak gerumpal, atau bahasa Indonesianya apa ya guys. Oke, kita tabur dan kita kasih abu ya guys, kita taburkan supaya agak lengket ya guys. Kita kasih pinggir aja guys biar gak boros abunya, karena dimarahin istri guys. Oke guys, kita padatkan. Kita pindah lagi guys. Oke guys, daripada sunyi kita dangdutan ya guys. Game on. Kita isi lagi guys. Sampai penuh pokoknya guys. Kita padetin guys pinggirnya guys biar nggak gerumpal guys. Rumpal lagi ya guys. Kita ratakan ya guys sesuai ukuran malnya tadi guys. Kita pindah lagi guys, kita pindah ke tempat lainnya guys. Oke ya guys, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe ya guys buat dukung channel ini guys. Kita elus-elus guys biar cantik. Kita bikin rata. Nah, kita copot guys, dan kita semprotin air guys supaya lembab dia guys, nggak rontok alias ambrol. Semprot semprot biar dingin, dan juga kita kroain guys pojok-pojoknya guys supaya kelihatan indah nantinya. Oke, kita kroain semuanya guys, kita kroain 4 sisi ya guys. Oke, setelah itu kita padatkan dengan malnya ya guys. Nah, supaya nanti enak nempelin semennya ya guys. Oke guys, pantingin terus ya guys, dan kita aduk semennya guys. Kita pakai semen 2 banding 1 ya guys. 2 pasir 1 semen ya guys, dan kita pakai sendok guys, sendoknya istri. Oke, jangan sampai ketahuan istri ya guys. Kita campur air guys, sor sor, kita aduk guys pakai tangan kosong guys. Oke guys, sekarang waktunya kita bersihkan bawahnya guys biar nggak ganggu malnya nanti guys. Oke guys, kita templokkan saja semuanya guys dengan hati-hati ya guys supaya rata. Setelah itu langsung kita sorong pakai mal ya guys, kita sorong pakai mal, kita tarik.
kita tarik terus menerus ya guys, sampai hasilnya rata, bukan halus ya guys. Kalau halus nanti urusan kacian terakhirnya ya guys. Kita bikin semuanya templok ya guys. Guys, kita elus-elus lagi ya guys. Kita elus-elus sampai halus, sampai rata. Sekali lagi ya guys, saya ini bukan ahlinya bikin pot ya guys. Kita sama-sama belajar ya guys. Intinya kalau kita mau belajar pasti bisa guys. Contohnya seperti saya guys, biarpun jadinya jelek ya guys, namanya juga buat sendiri guys, bukan dijual guys. Oke guys, kita langsung siram atasnya ya guys. Siram atasnya pakai semen. Ratain ya guys, kita ratain sampai rata pokoknya guys. Halo cantik. Kita ratain sampai datar. Oke, selanjutnya kita waktunya kita pengajian guys, buat memperhalus tampilannya guys. Kita pertama pakai ajian yang pulen ya guys, yang enggak terlalu encer ya guys. Waktunya kita tarik guys. Kita tarik dengan pelan-pelan ya guys, jangan keburu-buru. Kita tarik terus guys sampai halus. Oke guys, kita pindah guys, pindah bagian sebelah ya guys. Kita tarik lagi guys. Oke, kita tarik lagi guys sampai halus ya guys. Lagi, oke, ini pengajian kedua ya guys. Yang ini pengajian kedua, kita pakai yang agak encer ya guys, buat menutupin pori-pori guys. Kita tarik lagi guys sampai halus pokoknya guys. Patah hati saya, patah. Dan ini hasil sementara ya guys, kita tinggal bikin lubang, kita bikin kaki. Lumayan cantik ya guys. Waktunya kita bikin lubang guys, buat pembuangan air. Saya bikin lubang 3 ya guys. Kita pakai pipa guys, biar rajin ya guys. Ini udah saya pasang kaki ya guys, biar pun jelek. Ini dia guys hasilnya. Saya nggak pakai kawat ya guys, karena biasanya saya nggak pakai kawat juga kuat guys, karena nggak diangkat-angkat buat kemana-mana ya guys. Oke guys, gitu aja ya guys video dari saya, semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.